Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf Ayanamun, model cantik asal Korea Selatan. Kisah mualaf Ayanamun sangat memberi inspirasi bagi banyak orang. Ia merupakan seorang model cantik asal Korea Selatan yang mendapat hidayah Islam. Pemilik nama asli Ayana Jihye Moon ini lahir di Korea Selatan pada tanggal 28 Desember tahun 1995. Ia adalah seorang artis, model, dan selebgram muslimah. Namanya sempat menjadi topik pembicaraan di media sosial karena memilih menjadi mualaf. Ayana resmi mengucap dua kalimat syahadat pada 2012 ketika masih duduk di bangku SMA. Dia membagikan kisahnya menjadi mualaf di acara sebuah televisi swasta Indonesia. Ayana menceritakan pertama kali tertarik pada agama Islam saat masih berumur 7 tahun. Tepatnya ketika terjadi perang Irak. Ketika saya umur 7 tahun, saya tahu tentang Islam karena perang Irak. Ketika saya masih di elementary school, saat itu saya mau tahu gimana agama bisa bikin orang semua sholat and then pakai jilbab. So, at the time I really wanna know, ucapnya. Selama perjalanannya menjadi mualaf, tentu saja Ayana mengalami banyak kesulitan, terutama keluarga yang menentang pilihannya. Ayana sempat ingin menyerah dan meninggalkan Islam karena tidak adanya dukungan. Bahkan orang tuanya tidak memberinya uang yang membuatnya harus bekerja paruh waktu di Malaysia untuk memperdalam agama Islam. Hingga akhirnya pada 2019, Aidin Moon, adik dari Ayana, juga memutuskan memeluk agama Islam menyusul sang kakak. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.